3-4 tahun ni saya pun kelakar juga ada kawan dari negara asing datang. Kebetulan dia datang untuk bertugas tahun 2020. Jadi dia bagi tahu YB LCC lah, mereka panggil saya LCC. Lee Chen Chong ni susah nak eja, dia panggil LCC. YB LCC. Saya pun menarik 3-4 tahun kurung dalam COVID pun tak boleh gerak pun, tapi di Malaysia dah tukar 4 Perdana Menteri. Saya pun kata, yalah, saya lahir tahun 1981. Sampai umur 20 pun saya tak sempat tengok pertukaran Perdana Menteri. Dialah yang bertuah dapat pertukaran Perdana Menteri 4 kali tau, bukan sekali dua kali. Namun, kita semua sedar perkara ini tidak boleh diteruskan. Kerajaan tidak boleh saling selalu bertukar. Kerajaan nak bertukar melainkan kita ada alasan yang kukuh. Adakah kerajaan ini prestasinya tidak baik? Adakah pemimpinnya tidak berkaliber? Adakah isu rasuah sistemik terlalu teruk sehingga kita perlukan penukaran? Kalau tidak, kita kekalkan kerajaan tersebut. Tapi kalau sebuah kerajaan, kalau airnya tak boleh jaga, rakyatnya susah sehingga perlu pekerja di tempat lain, sekiranya ada negeri yang mana buat sombong tapi tidak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang cukup, tidak ada satu rancangan dan hanya selalu berpolitik dengan cara sentimen, itu tidak membantu. Dan maka untuk Kedah, Kelantan, Terengganu, saya menyeru kepada kawan-kawan yang menonton dan saudara mara kita yang berada di Terengganu dan juga Kelantan dan Kedah untuk bersama kita menyambut sebuah kerajaan perpaduan yang lebih matang, lebih progresif dan lebih berjiwa rakyat. Boleh atau tidak? Boleh! Itu yang kita mahu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak